15 remaja antara 41 penunggang motosikal yang ditahan dalam operasi Samseng Jalanan di Johor Bahru, Johor. Daripada jumlah itu, 10 penunggang ditahan atas kesalahan menunggang motosikal secara melulu dan berbahaya di lebuh raya. Saya menasihati kepada ibu bapa dan juga penjaga pada remaja ini supaya memerhati dan secara inilah tidak membenarkan mereka ini menunggang motosikal secara tanpa lesen dan sebagainya. Itu bahaya dari segi ini. Dan awasilah anak-anak mereka. Biarlah kita menangis dulu, mak bapak sebelum menangis kemudian. Mereka ditahan dalam operasi polis di kilometer 2.8 Lebuh Raya Utara Selatan, arah selatan, berhampiran susu keluar Bandar Dato' On awal pagi tadi. 7 pegawai dan 46 anggota Jabatan Siasatan Penguatkuasaan Trafik Bukit Aman, polis kontijen Johor serta peronda Lebuh Raya terlibat dalam operasi ini. 10 orang yang ditahan di bawah Seksyen 42 Akta Pengangkutan Jalan kerana melakukan aksi melulu dan berbahaya. 80 saman dikeluarkan atas pelbagai kesalahan.